Tiang jaler ingkang nami Maulana Malik Ibrahim ia kelawan disukani mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan saterusnya kula pasrah dateng mamade damulir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ma'in wa alim dan ulama'i dan ulama'i yakin wa terusat dan pihak memperlakani dan pihak memperkuat yang berbahagia yang berhormati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad. أوصيكم عباد الله وإياي أتقوا فقد فاز المتقون. Kuatkanlah hati kami dalam keyakinan, yakin bahwa Engkaulah yang Maha Memelihara. Ketika
Ketika kami menikah, bukan kami yang memelihara istri kami, tetapi Engkau ya Allah. Ketika kami punya anak, bukan kami yang memelihara anak-anak kami, tetapi Engkau ya Allah. Sehingga keyakinan itu menguatkan azam kami dan keinginan kami untuk bisa mendapatkan cinta yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rahman, kami rindu memiliki keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami rindu memiliki pasangan yang menyejukkan hati kami ya Allah, yang ketika kami pulang dalam keadaan lelah, maka hilanglah lelah kami hanya dengan menatap wajahnya ya Allah. Kami rindu kepada istri-istri yang solehah. Kami rindu untuk diimami oleh suami-suami yang teladan, yang soleh ya Allah. Anugerahkan kepada kami istri yang solehah, yang taat kepada suaminya, yang menyayangi suaminya, yang perhatian kepada suaminya, yang setiap kali di rumah menunggu suaminya pulang dengan sambil berdoa dan memohon perlindungan kepada-Mu untuk suaminya ya Allah. Rasul al-Hidayah.